Ini ada sekolah umum, sekolah negeri yang merupakan public school, bukan sebuah sekolah khusus atau dinamakan sekolah pesantren. Ini sekolah umum. Bari ini adalah seorang anak yang memang pandai, cerdas, lincah. Walaupun ya dalam menurut penilaian beliau, memang anaknya hitam gitu, hitam dan mereka tidak bisa diam, tapi betul jago bahwa dia anak yang mungkin terlihat sudah cerdas. Ada sebuah kebanggaan tersendiri, ada anak yang dulu pernah bersekolah di sini, sekarang menjadi seorang kandidat presiden di sebuah negara superpower sama Amerika. Itu satu. Yang kedua adalah kami semua tentunya mendoakan semoga dia menjadi terpilih.